Di Medan, tiga orang pengedar sabu jaringan internasional tewas ditembak polisi. Satu di antaranya bernama Chin Yofah alias Acin asal Malaysia. Mereka ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Sementara dua rekannya Azari dan Susantono ditembak di bagian kaki. Dari pengungkapan ini, polisi menyita sabu seberat 15 kg. Kedua pelaku tersebut masih dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan atas perbuatannya mereka ini terancam hukuman mati.